Apakah Anda pencinta makanan berkuah? Jika iya, Anda patut berkunjung ke Festival Kuah-Kuah Nusantara yang bertempat di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bogor, Jawa Barat. Festival yang berlangsung sejak 24 Januari hingga tanggal 4 Februari 2024 mendatang tersebut menghadirkan 40 jenis kuliner berkuah khas cita rasa Nusantara. Seperti soto Betawi, sayur lodeh, tongseng, rawon Arema, hingga soto mie Bogor. Hadirnya festival tersebut disambut antusias oleh para pelaku UMKM lokal sebagai peluang untuk terus mengembangkan usahanya. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan popularitas kuliner tradisional Indonesia. Nusantara ini banyak juga ya yang ini excited buat ngerasain nasi ayam betutunya. Alhamdulillah. Seperti ini jadi kita bisa mengenalkan masakan Nusantara di sini banyak ya, ada gudeg, ada yang lain-lain juga gitu kan. Kalau ibu sehari berapa porsi? Macam-macam kan bisa 30-40 porsi. Nyaman sama makanan Nusantara ya, karena emang dari kecilnya makanan ini jadi kayak comfort food aja gitu. Bagus sih, jadi kan maksudnya orang gak harus nyari di satu tempat gitu ya. Kita usaha UMKM juga bisa maju dengan adanya event seperti ini, karena kan diadakannya di mall juga kan, dan di Kota Bogor. Selain kuliner berkuah, ada pula sajian khas Nusantara lainnya yang juga hadir di festival ini. Antara lain nasi jamblang, nasi tutuk oncom, nasi kapau, hingga empek-empek. Ragam kuliner tersebut dapat Anda cicipi dengan harga per porsinya mulai dari Rp15.000 hingga Rp40.000. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.